kenapa kita pilih pizza meteran? Unik. Itu yang pasti unik, karena biasanya orang cenderung image-nya pizza bulat kan, pan. Tapi kita rubah image-nya menjadi yang lain, ke meteran. Baru pertama kali lihat konsep pizza dengan dijual tuh dengan ukuran meteran kayak gini. Dan untuk toppingnya sendiri, itu yang bikin unik, kita bebas. Dalam artian kita lihat topping-topping pada umumnya kan tidak terlalu ramai ya. Untuk pizza-pizza yang lain, kita bikin ramai ya di sini. Kalau untuk pizza meterannya, gue rasa nggak ada ya, cuma di sini aja ya. Soalnya kebanyakan kan pizza yang kita kenal loyang ya, di sini ya meteran panjang, unik, aneh deh. Aneh. Jadi perbedaan kami dengan pizza yang lain dari bahan. Kalau yang lain mungkin pizzanya hanya pada umumnya hanya untuk roti aja ya, roti. Tapi kita kita gabungkan antara roti pastry, papastri dengan dough pizza. Itu yang membuat unik, dari kulitnya saja kita udah unik. Untuk desain ruangannya sendiri kita klasik, lebih condong ke negara luar sana, ke Eropa, mungkin Belanda atau Italia ya, dengan bata-bata ya, seperti ini. Tempatnya bagus ya, jadi nyaman gitu buat hangout. Terus unik juga, pizzanya kan pada umumnya biasanya bulat. Kalau di sini itu pizzanya per meter, jadi unik aja, rasanya juga enak. Yang unik-unik, selain pizza meteran, kita sus meteran. Terus ada pastel yang besarnya, panjangnya lumayan besar. Terus kita juga punya skutel pastel tutup yang tidak biasanya. Sama panada. Selain dari segi tempatnya yang enak, nyaman, yang pasti menunya unik-unik deh. Nggak seperti yang ada di luar yang pasti. Harga relatif bisa terjangkau, antara 9.000 sampai yang ratusan ribu juga ada. Untuk pizza meteran, 1 meternya harganya 288.000. Dan untuk sus meteran juga variatif, untuk yang krim itu 1 meternya 85.000 sampai 145.000. Kalau harga sih terjangkau ya, karena sesuai dengan menunya ya, pizzanya, gua mesti coba karena enak banget. Pizza meteran, asik buat nongkrong, menunya juga unik. Pastel pizza reshuffle, most comfortable place. My lucky strike got me so-